Tapi ada si Acehnya, dan itu waktu dia tiap sekolahin Nabi luar biasa, kaget juga saya, semangat. Perwakilan dari seluruh kecamatan dan seluruh desa yang terpilih. Kegiatan itu sudah hampir seminggu dan ini puncaknya hari ini. Yang tujuannya adalah? Tujuannya yang pertama untuk mendidik anak menjadi Qurani, sehingga mereka menghafal ayat-ayat Quran pendek. Yang kedua, kita didik mereka ke masjid, agar supaya sejak dini mereka cinta masjid. Ini ketua paling pautnya. Saja menunggu bulan suci Ramadan, tapi di selain bulan suci Ramadan kami juga ada kegiatan yang apa melibatkan seluruh anak-anak dari sekitar 308 sekolah yang lembaga, tapi itu yang enam keterwakilan semuanya termasuk PAUD Lukman Rohim yang memang menjadi motor untuk mereka membaca Al-Quran. Jadi semuanya anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi ibu guru hanya pendamping. Saya sebagai pimpinan MPR RI memberikan penghargaan kepada bupati dan ibu bupati atas pelaksanaan ini. Dan saya juga baru pertama kali melihat begitu banyak anak-anak yang berkumpul sekaligus. Dan saya kira ini dapat menjadi contoh buat pemerintah-pemerintah daerah yang lain. Dengan demikian, maka Ramadan terisi kegiatan-kegiatan Islami sangat dibutuhkan sejak awal untuk membentuk alat Al-Quran buat mereka. Terima kasih, Pak Bupati. Kategori Golden Goal, kemana keluar pikir untuk menyerap semua ilmu Al-Quran lebih mudah, bisa tumbuh masyarakat. Luar biasa, Ibu Nelsa sebagai bupati membuat kegiatan seperti ini, artinya memberi motivasi anak-anak untuk lebih dekat dengan agama, lebih dekat menerima ilmu agama di tingkat PAUD. Terima kasih, sukses selalu Ibu Nelsa dan Pak Nelsa.
Rami sekarang ada di Gorontalo bersama ibu-ibu PKK, mantan PKK. Mana mantan PKK kita? Sama ibu Iwapi ya, Masya Allah. Gorontalo dan masyarakat Gorontalo. Ini mengingatkan kembali, mendekatkan ke... Pasti dong. Silaturahmi kan panjang umur, jadi kita terus ketemu, ketemu, dan ketemu. Insya Allah kita diberikan kesehatan terus ya. Ini PKK tertua kita nih. Ini udah gak ada kan, udah gak ada. Ini tau gak, ini gurunya Fauzan. Oh, guru apa ya, Bu? Guru SD-nya Fauzan. Oh. Sidang satu. Jadi memorinya banyak di sini. Yeah. Guys, kita mau makan dulu, buka puasa, insya Allah. Semua nonton di YouTube, Fadil Hanafemi. Yeah. Dan jangan lupa Tania Nadira juga. Alhamdulillah hari ini kita adakan buka bersama di kediaman kami. Akhirnya makan juga, ini yang gak kedapatan makan, kita makan ini sekarang. Khusus ayam khusus Gorontalo. Ini ayam yang top, semua pada suka ini ayam. Tapi off the record namanya. Oke, ini buat iklan. Jadi sekarang kita mau makan, panitia-panitia. Gimana panitia, sukses acara hari ini? Alhamdulillah acara hari ini sukses. Semua ini acara terlayani, yang hadir terlayani. Kamu banyak banget ya, 400 lebih kali ya. Karena itu nggak pakai undang mesin, cuma dari mulut ke mulut. Tidak pakai undangan, tapi alhamdulillah banyak. Mungkin karena terlalu open house, Bu, di luar pagar nggak ditutup apa segala macam. Iya, jadi semua yang terbuka masuk. Jadi masyarakat bisa langsung masuk juga. Mentor masuk, semua masuk, bukunya nggak apa-apa. Itu kalau ada ibu Hana sama papa deh. Antusias masyarakat tanpa diundang masuk. Terus yang Hana dan Pak Fadil, seluruh keluarga sehat selalu, berkah dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat. Terima kasih Bu Hana, Pak Fadil yang sudah menjamu kami, masyarakat Gorontalo. Amin. Amin ya rabbal alamin.